7 hari bulan 1 kita dah pergi sebuah rumah di Bandar Puteri Puchong. Ekoran daripada maklumat-maklumat ataupun segala titipan-titipan siasatan tadi, permission. Kita permission. Pergi di permis tersebut, dapat tangkap 16 lelaki tempatan. Lelaki yang kita percayai ianya adalah Along. Okay. So bila kita pergi tadi dan dah kita tangkap, bawa ke balai, kita juga dapat rampasan-rampasan daripada dia. Dan pengakuan daripada mereka seramai 16 orang tadi jelas mengaku bahawa mereka terlibat secara langsung untuk menyimbah cat di rumah pengadu tadi. Permis ini tak berdasar. So, permis ini tak adalah tulis pinjaman berlesen, pinjaman lesen wang apa tak. Sebagainya, tak ada. Permis ini kita cek pun tak ada lesen. Lesen pinjaman wang. Lesen haram lah. Lesen pinjaman wang. Lesen pinjaman wang, haram. Right. Kemudian kita tahan dia di bawah Seksyen 117 KPJ untuk jadikan riman. Kita teruskan siasatan kita. Dapatlah kita rampas beberapa item. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dia dah beli rumah ni 2 tahun. Dia tak pernah pinjam mana-mana pun. Setelah difikirkan, setelah kita tahu siasat, rupanya ada orang lain yang terdahulu tuan punya rumah sebelum dia beli. Dia ni yang pinjam maklum. Masih menggunakan lagi nama rumah tersebut. Jadi Along-Along tersebut, kita call Along lah boleh. Along-Along tersebut, dia tak kira, tak tahu siapa dalam kat dalam. Dia pun tu tak bayar hutang, gitulah maksudnya. So dia tak salah, konon lah ni tak apa. Dia tak salah, Along tak salah lah. Along ingat itu orang yang pinjam duit dengan dia punya bos. Tetapi tak tahu bahawa ini Melayu sudah beli.